ada 50 perempuan, 50 koleksi. Terus gitu lanjut lagi yang main fashion jam 10 sampai jam 12 ada 30, ya 40 sampai 50 talent yang fashion show. Lorong, 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 nyala dulu. Lorongnya ada 3, 1, 2, 3 sama sama nyala ya. Semua ini bisa aku realisasikan setelah 20 tahun aku berkarya. Jadi kalau and then I want to show you how to walk on my mind. Oke. Jadi kita lihat warnanya berbeda dari tempat yang ada di belakang. Baik, jadi semuanya kita langsung sekalian buka kan. Oh, buka ya. Oke. Lima-limanya langsung kita buka dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Inilah launching dari kompor kaca SLY Ivan Gunawan. 3, 2, 1. Morning, Kak. Morning. Sekarang jam 8 kurang. Aku tuh sebenarnya dari tadi lagi nontonin update Chessy. Jadi Chessy hari ini lagi ada beberapa lomba. Tuh, ayah lagi syuting. Gong ya. Wow. Jadi pagi hari ini kita mau rehearsal jam 8 pagi, tapi belum dikabarin udah siap apa belum, tapi kayaknya mau langsung mandi. Iya, Chessy, sabar. Halo. Kita hari ini rehearsal planningnya adalah jam 8 sampai jam 10 rehearsal manja, ada 50 perempuan, 50 koleksi. Terus gitu lanjut lagi yang main fashion jam 10 sampai jam 12 ada 40 sampai 50 talent yang fashion show. Jadi wish me luck buat hari ini, kalian bisa nontonin juga di lewat YouTube. Terima kasih juga untuk seluruh pecinta manja hijab yang sudah bertahan selama 7 tahun sampai hari ini. Senang banget bisa sama-sama terus menikmati koleksi aku dari tahun ke tahun. Jadi sekarang mau mandi, mau siap-siap, abis itu kita langsung turun ke bawah. Oke, sekarang aku mau ke venue. Mas Panca udah mulai blocking. So today I'm with Edward. Come here. Are you excited for today? I'm very excited. This is my first show here in Indonesia. That's true. Hopefully you got more clients, more fashion show. Yeah, we will. Everybody's seeing you. So Edward will change for 2 times. Wow! The catwalk is so long. Yeah. So yeah, it's gonna be amazing. It'll be fun. That's true. Kita mau lihat ke bawah. Semoga semuanya berjalan dengan lancar ya. Kita ikut. Yeah. Kita dijual kan? Dijual. Nanti dari emisinya jadi BRI. Terus meja buat transaksi? Di sini kan, nanti kita nggak ada. Pas.
biru. Oke. Coklat. Coklat muda. Ya itu. Halo Ana. Jeli banget kalau ngelihat koleksi baju yang nggak proper. Satu deh. Jadi coba. Yang nyala lorong ini dulu kan dua-duanya. Iya. Coba nomor udah satu. Kan Andreas gitu kan kemarin? Iya. Dia naruhnya di mana nanti lampunya ya? Oh di sini. Hah? Ini kan yang lampu basic itu mati dulu ya. Aku mau lampu ballroom mati juga. Lagi engine-nya lagi mati. Oke, jadi kan ini semua total blackout kan. Jadi pas lagi blackout itu informasi aku, coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hotel Borobudur Jakarta mempersembahkan Life of Fashion Raya Collection Manjanja 2022 yang didukung oleh Kompor SME, MS Cosmetic, Bank BNI, Ivan Gunawan Cosmetic, Akustik Roy, Bang Arta Rata, Vitu Indonesia, Red Bear, Electronic City, Echi.id. Enjoy the show. Lorong, nyala dulu. Berarti lorongnya ada 3, 1, 2, 3 sama sama nyala ya. Gitu, berarti gitu konsepnya. Nanti kalau sudah misalkan sudah ada pintu mereka muncul, diteranginnya semua satu ini ya, jadi jangan satu-satu naiknya. Jadi langsung naiknya seluruhnya nih. Naik set gitu langsung udah. Non stop aja. Gitu ya. Nanti kita coba ya kalau lampunya dimatiin ya. Gitu. Nanti pas putaran aja dulu. Ya. Oke. Oke, kita coba dulu. We'll be right back.
mau naik darah sendiri. Gue gak bisa tuh kalau ngasih tau orang gak sekali, ada. Dua kali, terus salah. Gue bawaannya pin gue jenggut. Jadi gue gak bisa sama jadi Koreo. Masing-masing udah punya partnya masing-masing. Jadi aku mau cerita sama kalian ya, Momski Lolita ini adalah sebagai jembatan antara diriku dengan Hotel Borobudur. Jadi atas prakarsa dirinya, akhirnya kita bisa menggelar annual fashion show Manja Hijab di Hotel Borobudur ini. Jadi ceritanya kau Noah zaman dahulu kala keur di Sindang. Iya, aku 7 tahun kerja di sini. Kawin di sini. Oh, jam, di ballroom Indang. Di ballroom Indang. Ya Allah. Jadi memang benar-benar desa punya sejarah, Eka juga punya sejarah. Kayaknya gitu. Dicari, gue pikir siapa yang punya sejarah juga, karena kan ini ulang tahun 50. Ya. Makanya cari yang punya sejarah sama ballroom ini. Semoga hari ini dari pihak Borobudur juga happy. Amin. Walaupun ballroomnya Eka tutup. Anggap aja ini renovasi setelah 50 tahun ya. Kasih lihat bahwa Borobudur walaupun udah lama ya, bisa lo apa-apain ya, gitu sebenarnya. Dan seru ini ya, sejarah kan semua karena, desainer. Benar, karena sekarang ini kalau fashion show itu kan udah bukannya panggung panjang doang, nyarinya total look ya gitu. Dan ini pengerjaannya termasuk gila karena kita build ini 2 hari. Ini setelah GR jam 12, nanti 3 jam tuh dicat lagi. Jadi, makanya kalau kalian perhatiin tuh kita semua GR pakai cover ini supaya catnya nggak ngelotok. Segitu perfectnya dia. Sebegitu ribetnya gue. Ribet sama dengan perfect tuh beda tipis. Beda tipis ya. Jadi seneng banget hari ini bisa berjalan sesuai dengan rencananya. Amin. Balik lagi kita manusia hanya bisa berencana, yeah. Tapi aku yakin banget Tuhan juga ikut terlibat di dalam semua proses ini. Dari proses aku bikin koleksi, bikin konsep, nyari vendor-vendor, dan alhamdulillah juga dapetin vendor-vendor yang punya tanggung jawab yang luar biasa, karena dia tahu bekerja dengan AQ, iya, ya, betul. Bekerja dengan RAB. Di luar RAB ada kata-kata caps lock, besar huruf besar. Jadi seperti itu. Jadi kalau kalian hanya menikmati sebuah pagelaran dari hasil akhirnya, nah vlog ini aku ceritakan sesuai dengan apa yang terjadi di belakang panggung. Semoga kalian dapat insight. Aku yakin banget di luaran sana kan, Mam, ada teman-teman desainer yang memang punya mimpi untuk bikin fashion show seperti apa, tapi ya semua ini bisa aku realisasikan setelah 20 tahun aku berkarya. Jadi kalau buat kalian yang didukung oleh harta orang tua bisa bikin show, beruntunglah kamu. Ya. Benar-benar dari bawah. Dari bawah ya, benar ngikutin step by step-nya sampai akhirnya bisa punya konsep, bisa pengen apa ya? Antara tema koleksi sama situasi itu bisa nyambung lah. Sebenarnya aku perlu Andre karena sisi tembok sana itu gelap. Aku butuh ada lampu yang mengarah ke sana tuh, aku nggak ngerti dari mana. Karena sisi sana juga gelap. Kalau tamu datang semua nyala. Nyala aja. Semua nyala aja. Sama ini sama itu nyala. Jadi terang benerang aja kalau pas tamu datang. Blackout baru begini. Tapi aku sana tuh masih coba yang mengarah ke sana ditambahin. Itu kan ada yang ngadep ke sana tuh, coba tambahin. Naikin. Diarahin lagi ke tembok. Ke dinding. Lagi mentok, udah mentok, naik lagi kalau bisa. Itu nanti langkah lagi lebih dikit baru belok ke kanan ya, biar nggak nabrak sama yang temen disitu. Aku hanya dengar sound itu adanya di kiri, di kanan kayak kurang
kurang suara. Masih di kiri. Udah segini, segini aja. Udah segini enak. One. Tapi kalau ambience orang datang dikecilin lagi sedikit. Kalau tadi itu untuk show. Mau enakan lagu itu atau mau ambience musik aja sih? Yang lebih masuk. Ini tercampur sama saya. Kalau bilang ya. Jadi musik ini abis itu ada ambience lagi. Abis itu masuk lagi musik ini kalau mau dimundar mandirin. Bosan kan? Coba kalau lagu ambience kamu apa? Tapi mesti kayak dua kali atau kan berapa menit sih masuknya ke sini? Lama amat. Nah, baru ada cedakan di tengah. Kupingnya gede banget tapi gini aja nggak usah pakai bassnya. Oh, iya. Ya jadi blackout itu jadi pas black jahitan itu udah blackout. Oh di sininya. Atau masih redup aja redup tapi pas udah itu udah habis baru benar-benar blackout itu Mas Budi. Iya. Iya. Redup banget. Iya redup. Sparkle aja gitu. Dreamy dreamy. Jadinya di Instagram aja jadi. Iya manja. Manja di kamu. Instagram aku kan nggak bisa. YouTube iya dong. Iya kan YouTube berarti YouTube kamu sama Instagram bikin manja. Promo di YouTube dikasih timeline dikasih itu live jam berapa gitu. Show pertama ngerti nggak? Dibikin iklan depannya lalalalala berapa menit dikasih timer aja. Oh iya. Pakai judul itunya. Apa? Timeline. Countdown. Oke. And the materials of the collection is a bit sensitive. It's easy to lecek apa bahasa Inggrisnya? Lecek. Wrinkle. So all the models, if you change already, please don't see, don't carry anything. Okay. When one of you carry the bags, you can put your phone on your bags. It's fine. Okay. I want the attitude when you walk is not angry, because this collection is not about angry. It's about beauty. Okay? And then I want if you walk, please move your hand left and right, not straight. Okay? I choose all of the music is really good, so hopefully you can enjoy the beat. The important thing is enjoy the beat. Okay, then I'm sitting over there, I move over there, each mother, you don't have any eye contact. Your eyes is empty. Because I don't want it. Because I want to use your pictures also in social media, so that I hope that I have a good pictures of you. Okay, as you know models, over there, there's a photographer, and there's also a photographer. So, and we also live on Instagram and YouTube. So when you walk, I think better that your eye contact is into the camera. Okay? Not into the audience. Because if you into the audience, your face is gonna be like down. Understand? So have to be up. And then I have one of the high cameras on the top. So if you have time, like when you crossing or something, you can do something, it's also good. Okay? I need your hips, I need your long leg. Okay? And make sure you only have one pose here. So make sure that pose is proper and beautiful. I don't want to have your pictures. No. So if you be ready to pose one time here, be ready to pose. Okay, before you go out, you check first. You using a bag or not, what kind of cutting you wear, so you know how to pose properly. If there's a... Anton, how was it?
pocket. Okay. If you have a pocket, you can use your pocket. Okay? And this is hijab, so you don't need to do like this. I don't need it. So you just like straight like this, or you can do like this, or you can move both, whatever you want. If you bring it back, one of the bag you carry just like this, you don't have to show like that. Yeah. If you carry over here, you just all the way from beginning until the end, just over here. So you don't do like this, you don't do like this, you don't do like that, and then don't also posing with your hands like this and like that. Yeah. Okay? Instead of straight like this, or the back here, or you stand like this, or you walk like this all the way with the back. Yeah? Okay. And then I want to show you how to walk on my mind. Okay? Look at me carefully. Stand by. Dari masuk dalam, dari masuk dalam. Lagi. 3, 2, 1, go. Musik. At all. Yeah? I want beauty, but not smile. Don't show your teeth, but beauty. It's more good if you can walk, breathe with mouth, because it's look more natural. Okay? That's it. Yeah. Thank you so much. Enjoy your day. Thank you. Okay. And then some models stay here. Terakhir yang keren banget, kita tadi datang ke sini sekitar jam 7. Siap-siap, pagi-pagi udah bisa makan. Terus lihat runway-nya, terus juga lihat stage-nya hari ini keren banget, parah. Diulang lagi karena selalu top. Nanti manjat, mantap sekali show-nya. Kita mulai dari Gio dulu ya. Can't wait. So excited. Can't wait. Stay tuned, guys. Thank you. Jam 2. Oh, jam 2-an. Oh, karena itu buat media.
Berarti yeah. mungkin biar ada space di tengah, ini aku geser dulu dikit nanti yeah. kali ya. Pas jadi mau. Ini bisa buat ngecek apa? Ini skin analyzer, jadi kondisi kulit, okay. apa, perlu perawatan apa, skincare yang mana, kayak gitu-gitu. Kalau enggak, ini digeser mundurin dikit aja hmm. kali ya, pas di situ ya. Sejajarin ke situ. Jadi ini ada space ya kan? Wah, latihan seru banget. Ada beberapa teknis sih, tapi aku nggak ambil pusing. Karena aku yakin semuanya pasti akan baik-baik aja, lancar, seru, keren, bismillah. Ini ada, mau lagi video call sama Atung. Tung, Sabtu ke Bandung. Jam berapa? Gila ya, anjir lo. Hah? Jam berapa nih? Kira-kira wus. Iya. Halo, halo, Cia here. Jadi hari ini kita mau ada acara fashion show manja di Borobudur. Ini aku lagi curly rambut karena aku harus membuat big wave. Tapi yang lebih spesialnya, aku itu tidak menggunakan curly rambut yang pada umumnya, biasa pada umumnya. Aku menggunakan ini guys. Nanti bajunya warna apa? Bajunya itu kayak warna ungu. Ungu cantik gitu loh. Cantik. Lilacs ya? Iya. Lilacs. Dan aku pakai set celana manca. Itu bagus banget. Ini aku di make up sama Kak Ami by the way. Kak Aminya lagi ada di depan. Itu. Salah. Salah. Sabar. Meh, lo harus belajar rambut. Karena gue gak mungkin keluar kota, lo sendiri terus mencari rambut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih teman-teman media sudah meluangkan waktunya hari ini. Saya selaku founder dari Manja Hijab Ivan Gunawan hari ini merasa bersyukur sekali bahwa tahun ini merupakan tahun ke-7 brand saya bisa menggelar Raya Collection. Nah, kalau misalnya sebelum saya berceritakan tentang koleksi saya mau membantu menjawab apa yang tadi Vio tanya ya. Kenapa Hotel Borobudur memilih saya? Jadi, tepat 20 tahun yang lalu saya itu mengawali karir dengan berfashion show di ballroom Hotel Borobudur ini. Jadi pada waktu itu tuh, aku gak tahu nih teman-teman media udah pada lahir atau belum. Pada waktu itu tuh, almarhum desainer Ramli, beliau itu membuat atau meng-create sebuah kayak fashion week gitu ya. Dan itu adanya di ballroom hotel ini gitu. Jadi dalam satu minggu tuh ada puluhan fashion show. Kita udah selesai press con ya. Ingatin orang turun suruh turun. Udah. Lobby itu. Tadi udah dikasih tau. Jadi di depan yang... juga di ini. Kalau Turki di sini. Kalau Eropa. Mbak, gue pikir baju gue tuh hitam. Gak tatonya biru. Udah gue sampe ntar gini aja ya mbak ya. Bagus. Hah? Bagus. Ya Allah cantik amat itu. Baju gue. Iya. Halo? Hai. Halo? Ya. Ya. Nanti kita lagi press con. Nanti bentar lagi ke jam 2:30 ya. Itu buka ya. Registrasi. Assalamualaikum. Setengah 3 baru. Mbak. Sukses ya. Aduh, bentar ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Teteh sini teh. Pertama-tama aku ucapin terima kasih untuk Hotel Borobudur Jakarta. Selamat ulang tahun untuk Hotel Borobudur Jakarta yang ke-50 tahun. Yang hari ini diwakili oleh Bapak Sudi Mantra. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi mungkin kalau untuk teman-teman models di sini tahu, Kak Igun itu memulai karir Kak Igun fashion show pertama kalinya di hotel ini 20 tahun yang lalu. Jadi hotel ini juga punya sejarah tersendiri buat Kak Igun. Jadi ya aku selalu menghargai apa yang pernah aku lalui gitu ya. Karena aku menjadi seorang fashion designer ini adalah seorang fashion designer yang otodidak. Semua karya-karyanya berdasarkan dari apa yang aku rasain. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman models pakai koleksinya, di koleksi tersebut, koleksi itu aku terinspirasi dari masa kecil aku di Rusia. Jadi karena aku pernah tinggal di Rusia di tahun 90-an, waktu itu masih SMP, aku ada di sana. Jadi kalau misalnya diperhatikan nanti motif dari tulisan dari Manja sendiri, tulisannya itu ada bahasa Rusianya. Terima kasih juga untuk perusahaan aku yang baru, Kompor SRY, yang hari ini kita juga alhamdulillah melaunching satu produk baru lagi, yang mana koleksi kompor tersebut terinspirasi dari koleksi Manja Hijab tahun ini. Redberry, terima kasih. Mas Panca, terima kasih. Mbak Lole, terima kasih. MS Cosmetic, terima kasih. Van Gunan Cosmetic, terima kasih. Kita doa dulu karena takutnya nanti nggak ada waktu lagi buat doa sama-sama. Kita berdoa, saya akan memimpin doa dengan ajaran agama Islam. Berdoa dimulai. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, berikanlah kelancaran untuk kami hari ini. Engkau bisa hadir dan menyukseskan acara ini. Sebuah panggung pagelaran yang kami persiapkan dari jauh-jauh hari. Koleksi, panggung, koreografi, model, cahaya. Semua yang terlibat hari ini semoga diberikan kelancaran tidak kurang satu apapun. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan semua kesempatan yang baik untuk aku dan karya-karya aku. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin. Oke. Sedang terhunus. Ini adalah tumpeng, bukan sembarang tumpeng, tumpeng yang dibuat sejam yang lalu. Oke. Bukan main. Karena semua sibuk, manajer sibuk nyari sponsor. Oh, ya kan? Sponsor. Iya. Yes, tapi ini alhamdulillah best. Ya kan? Yang penting syarat saya Eka panik kalau enggak ada tumpeng. Oke, let's go. Nungguin ya. Semua. Bapak terima kasih banyak. Jangan kapok. Selamat ya kamera Pak. Oke. Hidup itu penuh konten ya sayang ya. Yeah. Oke, okay, 50 tahun. Ember. Yeah. Oke. Okay. 50 tahun. Oke, okay, 50 tahun. 50 tahun. Yes. Ini memang gak ada yang susah-susah lauknya ya, karena baru sejam yang lalu, gak ada masalah, yang penting ada. Biar agak mewah, ambil dari sini, oke. Okay. Yes. Mas Panca, ayo cus. Aku titipkan acara ini untuk olehmu ya. Semoga kelancaran semuanya. Amin. Amin. Oke. Model silakan kalau mau makan boleh ya. Terima kasih. Bye. Ivan Gunawan. Kayak pernah lihat di mana ya? Oke, sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jadi inilah bisnis yang saya
tahan, saya sembunyikan dari 3 tahun yang lalu. Dan alhamdulillah setelah semuanya berjalan baik, akhirnya tahun ini saya baru berani meluncurkan. Saya minta teman-teman media juga bisa menyampaikan berita baik ini. Jadi balik lagi, kenapa sih seorang Ivan Gunawan kok bisnisnya kompor? Karena balik lagi, saya itu dibesarkan oleh seorang perempuan namanya Ibu Erna, yang beliau itu dari saya kecil sampai hari ini masih masakin saya setiap hari. Jadi ide itu yang keluar dari pemikiran saya gitu. Saya juga berharap ibu-ibu di luar sana juga mau masakin keluarganya, mau masakin anak-anaknya, apalagi dengan kompor, dengan harga yang sangat murah, bentuk yang sangat cantik, dan bisa dicicil lagi. Jadi di sini saya ingin memberikan banyak kemudahan kepada kaum perempuan untuk bisa lebih menyayangi keluarga mereka. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau misalnya teman-teman media nanti bisa langsung melihat kompor aku. Kompor aku bukan sembarang kompor. Jadi koleksi ini terinspirasi dari Raya Collection kita, yang mana kompor ini aku sengaja buat kompornya warnanya pastel. Jadi aku ngelihat banget kalau misalnya kayak teman-teman gitu kan rata-rata tuh kompornya warnanya hitam gitu. Nah, jadi aku tuh pengen sesuatu yang lebih gemes, sesuatu yang lebih kekinian. Jadi makanya warna-warna dari kompor SRY, khususnya kompor kaca ini juga bisa semakin membuat gairah para ibu, khususnya ibu-ibu rumah tangga untuk mau masakin keluarganya di rumah. Kita ini jual berapa harganya, Jos? 500 ribu saja. Dan buat teman-teman media, semua yang hadir di sini aku kirimin ke rumah kalian satu-satu. Supaya kalian bukan hanya sibuk bikin berita, tapi kalian juga harus dong. Ya, aku kirimin langsung. Aduh, Jos bakal remehin ya. Aku kirimin satu-satu ke rumah masing-masing. Ya, jangan lu jangan suami ada dua rumah. Satu keluarga satu, dan ada gila-gilanya. Gitu. Tapi harus ada link beritanya dulu baru dikirim. Gak usah kalau ini gak usah. Semua yang datang, semua kirim. Ya. Semua datang kirim. Ya. Oke, sini MC. Oke teman-teman, kita berdiri karena tamu undangan di luar udah banyak. Aku pengen kalian melihat dari dekat. Oke, ini khusus untuk rekan media terlebih dahulu karena nanti setelah ini kita akan ada prosesi. Terlalu maju, saya terlalu maju. Lagi semangat banget. Oke. Untuk seluruh rekan-rekan media, awas teman-teman, boleh mundur lagi ke belakang sedikit. Karena kita ada proses yang tulis. Jadi kalau Vio perhatikan ya, yang ini warnanya dusty pink. Yes. Ini gemes banget. Tapi teman-teman media nanti jangan milih ya, ikut yang kirimin yang mana ya. Jadi ini ada warna dusty pink. Ini kalau diperhatikan, ini namanya ini soft yellow, ya. Ini hijau sage atau warna melon. Kalau ini warnanya grey. Nah, ini salah satu warna favorit aku juga. Jadi kalau yang kompor ini aku kasih nama Black Ivan Gunawan. Oke, okay, ready? Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1, inilah kompor kaca SRY Black Ivan Gunawan. Gak ada tepuk tangan, kurang aja. Ya, jadi teman-teman bisa lihat lebih dekat. Jadi di sini Black Ivan Gunawan ini memang aku ini kan identik dengan bintang ya. Kayak nama perusahaan aku itu selalu berkaitan dengan bintang. Jadi memang aku masukin unsur bintang yang ada di sini. Gitu. Jadi teman-teman media bisa menerima inilah persembahan terbaru dari saya, kompor SRY. Boleh diangkat Mas Ivan? Boleh. Hai Gun. Boleh Kak.
Baik. Dikirim ke rumah setelah ada link berita ya. Enggak langsung. Langsung. Suka ngejatuhin reputasi nih. Halo mami. Hai mami. Iya, sama kita. Ustaz Soulmate. Silakan muter-muter. Yuk. Di sini aja. Cantik. Mama. Dokter Cici. Ayo kongres ya, Mama. Ayo. Mana yang ini? Naik ke atas. Kita foto. Dokter Cici. Sawadika. Sawadika. Berempat aja ini. Iya, karena kami berempat aja. Gimana baju, bagus nggak? Gimana baju, bagus banget nih, lihat bajunya Valerie. Tulisannya adalah Manja Ivan Gunawan. Banyak banget tulisannya, tapi yes. Very classic, very elegan. Yes. Tuh, buruan nih, buruan dipesan. Ini tadi udah banyak yang pesen nih. Bagus banget kan, buat kalian yang suka warna hitam, bisa di... Langsung cek out di keranjang kuning di bawah ini. Ya, di keranjang kuning ini. Bahannya adem, ya. Jangan takut kepanasan, saya, ya. Ya, bisa di... pakai atasnya doang, bisa pakai bawahnya doang. Serba bisa, mana-mana serba masuk. Serba bisa. Iya, gitu. Terus gitu. Kayak gini. Ayo, nih, lihat tuh. Muter dong, muter. Tuh. Set. Ya. Tuh lihat stylenya mereka beda-beda, tapi tetap cocok, lihat. Tuh, lihat. Style mereka beda-beda, tapi tetap cocok dan cantik ya pastinya. Jadi jangan pernah takut dan jangan pernah ragu untuk membeli ini, oke? Okay? Langsung check out. Ini apa? Ini di mana? Oh, ini beda. Ini spesialis. Wah. Enggak pakai Manja by Ivan Gunawan. Cantik. Sehat. Hilang. Ih, sih yang itu tuh. Tuh. Ini air putih ya? Bukan. Spray kolak semua. Spray. Spray kali ya, spray. Kurang kolak. Saya biasanya kalau fashion show, saya biasanya ngumpet, nggak pernah keluar di depan. Saya selalu pengen ada di belakang. Tapi tahun ini beda, karena saya... Vio, boleh pinjam mic kamu nggak, Vio? Harus di mana? Oke. Mama tunggu sini ya, berdua ya. Oke. Jadi setelah 3 tahun lamanya saya berusaha untuk memperbaiki tes pasar, sampai hari ini tahun ketiga saya memberanikan diri untuk melaunching kompor SRY itu sendiri. Tepuk tangan dong. Jadi kenapa saya ingin melaunching kompor terbaru kali ini? Kali ini adalah kompor kaca, yang mana saya yakin sekali kompor kaca ini Bapak dan Ibu semuanya belum pernah lihat sebelumnya. Jadi kompor kaca ini saya terinspirasi sama ibu saya, karena alhamdulillah dari saya kecil sampai saya seusia sekarang, ibu saya selalu masakin saya di rumah dan saya makan dimanapun saya berada. Jadi dengan saya juga merasa bahwa hidup saya 80% rezeki saya dari perempuan. Jadi saya juga ingin bisa mengajak para kaum perempuan, para ibu, untuk bisa mulai kembali ke dapur dan masak buat keluarga dan anak-anak kalian. Aku rasa kalau ibu-ibu semuanya balik ke dapur, permasalahan stunting di Indonesia udah gak ada lagi. Jadi kompor ini harganya murah, hanya 500.000, tapi apabila teman-teman kurang mampu bisa dicicil selama 3 kali. Tapi aku yakin sekali semua yang ada di sini semuanya mampu ya, wanita kaya raya ya. Dan ya satu kehormatan bagi saya menuju annual fashion show Manja Hijab Ivan Gunawan, saya memberanikan diri untuk melaunching
kompor kaca terbaru dari Ivan Gunawan. Jadi Mama dan Cia, di belakang Mama ini ada 4 kompor yang mana warnanya ini aku ambil dari warna koleksi Raya Collection tahun ini. Dan aku rasa di dapur rumah siapapun gak ada kompor segemes ini. Ya, jadi mudah-mudahan setelah hari ini kompor Igun, kompor SRY bisa lebih ada di seluruh Indonesia, bahkan sampai ke Thailand. Harus ada di rumah masing-masing. Ya, oke. Okay. Udah punya kompor harus. Coba gimana kalau Bu? Meskipun udah punya kompor harus beli kompor. Cuma 500 ribu, Bo. Tinggal catat beli kompor. Oke. Okay. Ada pink, ada apa lagi? Belum boleh disebutin. Nanti setelah di launching, Mama. Ya, oke. Okay. Keunggulannya apa aja, Kak? Oke, okay, yang jelas ini apinya besar. Oke. Okay. Ya. Jadi ini juga cocok banget karena sekarang ini kan banyak perempuan-perempuan atau keluarga-keluarga yang pada akhirnya ingin mencoba peruntungan bisnis kuliner ya. Jadi ini pas banget, cocok banget. Dan udah gitu, yang jelas desainnya juga gemes. Oke. Okay. Dan yang paling penting harganya. Jadi kalau dibandingkan dengan pemain kompor lainnya, aku rasa nggak ada yang harganya segitu dan bisa dicicil 3 kali. Oke, okay, aku mau tanya mama, kalau masak itu selalu ninggalin bekas hitam nggak di bagian bawah masak? Kalau pakai kompor biasa? Enggak dong, kalau habis masak nggak ninggalin. Bukan, Ma. Di... Kalau orang saya pakai teflonnya beda sama keluarga lu, beda. Kalau ini teflonnya juga mahal. Tapi itu benar juga. Tapi itu benar, ya, itu keunggulannya dari SRY ini. Itu nggak buat kompor atau alat masak itu jadi hitam bawahnya. Ini nanya apa gimana sih? Iya, maksudnya nanya ke mama kalau mau masak, biasanya itu buat hitam nggak bawahnya? Enggak dong, kan masaknya bersih. Jadi nggak mungkin hitam-hitam, apalagi ini. Oh, oke. Okay. Jangan dibuat dulu ya, sabar. Lo kalau debat sama dia, wapres, capres, salah. Gak usah, diam cici. Oke, okay, kita langsung saja ke proses yes. Launching. Bismillahirrahmanirrahim, aku berharap 2024 kompor ini bisa meledak dan ada di seluruh Indonesia. Dan aku juga hari ini kehadiran ibuku tercinta, Ibu Bupati dari Kolaka Timur, yang langsung hari ini mau diborong dan disosialisasikan di Kolaka Timur. Jadi ya, Ejar. Jadi kalau aku bercerita sedikit tentang Kolaka Timur, tahun 2023 aku berkolaborasi dengan pemerintah Kolaka Timur membuat koleksi yang banyak sekali hari ini pakai, yaitu koleksi Sorume. Jadi aku senang banget bisa mengangkat juga anggrek Sorume bisa menjadi sesuatu produk yang bisa diterima di seluruh Indonesia. Terima kasih Ibu. Baik, okay, sebelum kita launching, tahun ini kita belum kerja sama lagi ya. Oke, okay, tahan. Sebelum kita launching, saya pengen yang ada di bagian depan mundur sedikit karena kita akan ada surprise special item. Mohon izin yang bagian depan untuk dapat mundur. Mohon maaf, ya, nanti ada mesinnya. Jadi Vio, di belakang aku ini ada 4 warna berbeda. Okay. Dan yang akan kita buka, ini one of best seller yang sudah keluar terlebih dahulu. Okay. Jadi kita lihat warnanya berbeda dari 4 yang ada di belakang. Baik, ini semuanya kita langsung sekalian buka kan? Oh, jadi lima-limanya, ya? Iya. Okay. Lima-limanya langsung kita buka dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Inilah launching dari kompor kaca SRY Ivan Gunawan 3, 2, 1. Tepuk tangan lalu kita semuanya disini. Inilah prosesi launching dari kompor kaca Sinar Raya Yogyakarta by Ivan Gunawan. Tepuk tangan dong sekali lagi untuk kita semuanya. Yes, jadi Bapak Ibu bisa langsung masuk ke Instagram kompor SRY dan bisa juga berada di websitenya Manja Hijab, nanti bisa dibeli di situ juga koleksi eksklusif khusus untuk 4 warna yang ada di belakang ya. Oke, okay, Kak Igun boleh ke warnanya masing-masing, Kak Igun. Oke, okay, jadi ini warnanya, yang pertama ini warnanya dusty pink. Aku rasa nggak ada nih ya di rumah pasti yang punya kompor warna dusty pink. Cia bisa berada di sini, Cia. Warnanya rose quartz. Iya, karena aku melihat sekarang ini kan banyak orang yang suka buat konten masak. Mama bisa nyiapin masakan keluarganya juga sambil posting. Jadi kalau kompornya warnanya gemas, pasti postingannya juga jadi lebih bagus. Gitu. Lalu
Lalu ini warnanya pastel yellow. Geser. Oke, okay. Ini warnanya pastel yellow. Ini juga warnanya gemas banget. Lalu ini warnanya mint coral. Ya, ini warna mint. Yang terakhir adalah warnanya grey. Best. Oke, okay. Ini bisa langsung didapatkan di marketplace mana saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Gunawan, terima kasih juga Mama Erna, terima kasih Ritasha. Boleh foto dulu? Foto dulu silakan. Oke, setelah ini seluruh orang bisa lihat secara langsung kompor-kompor kaca dari SRY, warna-warnanya bisa langsung lihat kabut dari SRY. Dan setelah ini kita akan berpindah ke booth sebelah, ada MS Cosmetic. Bener ya, idenya hemat. My dentist. Oke, kita pindah ke MS Cosmetic. My slim doctor. If you want to buy diamond with her. Okay. Supaya di rumah pada sehat, benar. Jangan beli di luar. Ya, ya, itu memang menjadi tujuan utama. Tapi tadi benar loh, buat yang pasien 500.000. Ntar mau nggak buat yang buat apa sih? Tek.